Cukup baik, spy dilakukan tadi pemain nomor punggung 7, Afin Rinata. Yang juga bermain untuk klub Proliga Garuda. Poin 3-4. Blok cukup kuat dari Budi Luhur, Rafli. Spike kurang sempurna dilakukan Budi Luhur. Poin bagi Tribuana, 4-4. Kembali Afin akan melaksanakan serve. Cukup baik tipuan yang dilakukan oleh pemain dari Universitas Budi Luhur. Poin 5-4. Berhasil, spike cukup baik dilakukan oleh Diki Agus Rianto. Menembus pertahanan dari Universitas Budi Luhur. Menyamakan kedudukan 5-5. Triwahono serve. Kembali Tribuana. Oleh Rafli mendapatkan poin 6-5, berbalik unggul Tribuana di set pertama ini. Triwahono sir. Cukup baik spike dilakukan, serangan dari tengah garis serang oleh Aji tadi. 6-6. Dibalas quick keras tadi dilakukan oleh Rian Hidayatullah, pemain asal Sukabumi Jawa Barat. Kembali menambah poin bagi STI Tribuana, masih kejar-mengejar poin terjadi di set pertama ini. Cukup baik kali ini tipuan. Dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Budi Luhur, Dimas Aditya David Pratama asal Kediri, Jawa Timur. Menyamakan kedudukan 7-7. Dimas. Wow, tidak terambil tadi, kurang maksimal dan cermat. Main nomor punggung 11 Riani Dayotolo kedudukan 8-7, technical timeout pertama di set pertama ini. Kami ucapkan selamat datang kepada penonton live streaming akun Facebook dan YouTube dari Susilo Bambang Yudhoyono. Jangan kemana-mana, selama 3 hari ini dilaksanakan invitasi bola voli mahasiswa Lavani Cup 2020 memperebutkan piala SBE yang disiarkan secara langsung melalui live streaming. Kembali kedua tim memasuki lapangan pertandingan. Kita saksikan bersama 8-7 Budi Luhur memimpin set pertama. Dimas. Wow, tipuan cukup manis tadi. Dilakukan oleh libero Rafli. Ulangi, toser Rafli Fadila Akbar. 8-8 kedudukan. Tribuana serve. Gagal tadi Rafli, tersentuh net. Poin bertambah bagi Budi Luhur, 9-8.
tidak melewati net tadi spike yang dilakukan oleh Titan. Dari Budi Luhur, poin bertambah bagi Tribuana 9-1.